Sejak pukul 6 pagi, ratusan anggota jemaah Aulia di Desa Giriharjo, Kapanewon Panggang, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, antusias melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal Jumat pagi. Mereka melaksanakan sholat id di beberapa lokasi yang ada di Desa Panggang. Pengasuh jemaah Masjid Aulia, Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Soleh Pranolo mengatakan, berdasarkan perhitungan kalender mereka dan perjalanan spiritual, mereka meyakini Idul Fitri tahun ini jatuh lebih cepat dibandingkan dengan kalender pemerintah. Rangkaian acara Haji Idul Fitri ini pun sudah dimulai pada Kamis malam dengan gemah takbir di masjid masing-masing. Semua, tapi tidak hanya ini, di mana-mana. Terutama masjid-masjid Aulia. Saling rukun, jaga kesatuan dan persatuan. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gunung Kidul mengatakan pihaknya akan memberikan pendekatan kepada jemaah Masjid Aulia. Pendampingan ini akan memberikan edukasi kepada jemaah untuk mengikuti organisasi keagamaan pada umumnya atau pemerintah. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa menggunakan akal sehatnya untuk bisa mengikuti apa yang sudah lazim. Bisa mengikuti NU, pemerintah, dan juga bisa mengikuti Muhammadiyah. Selain di Kelurahan Giriharjo, lebaran lebih awal juga terselenggara di beberapa kelurahan lain di Kapanewon Panggang, antara lain Kelurahan Giri Sekar dan Giri Ungu. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.